Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya mampir lagi ke Tira Auto dan kita akan update mobil-mobil apa saja yang ada di sini teman-teman. Nah, seperti biasa, kita sekarang ditemani lagi oleh ownernya langsung bareng Pak Ivan. Andre. Apa kabar, Pak? Baik, Om Andre. Izin buat cek unit lagi, Pak. Boleh. Pak, mungkin dari teman-teman YouTube Om Andre, ada yang belum tahu alamat Tira Auto di mana, Pak? Tira Auto di Jalan Raya Imam Bonjol nomor 80, Karawaci, Tangerang. Search aja di Google Map, Tira Auto. Nanti langsung ketemu ya, Pak, ya? Siap. Oke, ada yang lebih gampangnya lagi. Teman-teman bisa hubungin langsung Pak Ivan. Nomor telepon dan WA-nya berapa, Pak? Di 0812-8047-0852. Iya, itu nomor telepon dan WA ya, Pak? Ya. Nah, Pak Ivan, kalau teman-teman beli mobil di sini, cash, kredit, tukar tambah, semua bisa dibantu, Pak? Bisa. Bawa aja mobilnya ke sini, kita cek, kita nego harga, nanti mobil tinggal diambil. Mobil tinggal diambil, teman-teman. Dan pastinya beli mobil di sini, semuanya jaminan bukan bekas banjir dan tabrakan ya, Pak? Garansi, Om Andre. Garansi semua ya, Pak? Garansi. Ya? Oke, kita langsung update saja, karena stoknya banyak. Ada dua showroom ya, Pak? Ya? Ada dua. Kita langsung, mobil yang pertama, mobil apa ini, Pak? Ini Civic Turbo Sedan, tipenya yang IS, tahunnya 2016. Jakarta, plat genap. Plat genap, oke. Harganya berapa ini, Pak? Harga ini bukanya? Saya kasih harga kreditnya 330 juta, nego, mampir aja ke sini, Om Andre. Nego di lokasi, harga buka di 330 juta, ya. 30 juta. Pajak hidup, Pak? Hidup. Semua mobil pajaknya hidup, ya? Hidup. Oke, mobil yang pertama di 330 juta. Kita lanjut lagi, yuk, Pak. Ya. Ini ada Veloz, speknya seperti apa, Pak? Ini Veloz Matic 2015 yang sudah model baru. Ini namanya sering disebut Avanza yang barong. Iya. Avanza Veloz Matic 2015. 2015. Pajaknya panjang bulan 1, Jakarta genap. Oke, harga berapa, Pak, buat Veloz? Saya kasih harga kreditnya 135 juta, Om Andre. 135 juta, nego langsung saja di showroom, teman-teman. Pajak ya, sampai Januari tahun depan, ya? Iya. Oke, untuk pajaknya sekitar berapa, Pak? Kurang lebih pajaknya di angka 3 juta, Om Andre. Di angka 3 jutaan, 3 ya? Juta. Oke, mobil yang kedua di 135 juta, ya, Pak? Lanjut lagi, yuk, Pak. Ya. Kemudian ada Mazda Biante, ya? Ini Biante, 2013. 2013. Speknya seperti apa, Pak? Ini Biante, kilometernya 60 ribuan asli, satu tangan dari baru, dalamnya kayak baru, Om Andre. Cat masih pada banyak originalnya. Record Mazda ya? Record Mazda. Oke, kondisi sebagus ini harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya 165 juta, Om Andre. 165 juta, ya. Langsung bawa pulang deh ya, Pak, bawa ya? Bawa pulang, kanan-kiri pintu elektrik. Oke, pajaknya full setahun lagi ya? Setahun. Sekitar berapa panjang sih, Pak, pajaknya? Kurang lebih 4 juta, Om Andre. 4 jutaan? 4 jutaan. Oke, harganya menarik banget di 160 jutaan ya? Iya, 160 jutaan. Bisa bawa pulang Mazda Biante. Sebelum ke samping, ke belakang dulu boleh, boleh, Pak? Ya. Di belakang masih ada banyak teman-teman. Kita mulai dari mana nih, Pak? Boleh dari HR-V, dari RAS boleh, yang mana aja? Dari RAS boleh deh. Ini tahun berapa, Pak? Ini RAS TRD S Matic, jadi yang paling atas. Ya. Tahun 2018, warna hitam. 2018. Ya. Kilometer berapa, Pak? 40 ribuan, Om Andre. Baru 40 ribuan? 40 ribuan. Oke. Kondisi sebagus ini harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya 215 juta. Kredit. 215 juta? Iya. Oke. Harga barunya udah di atas 280, teman-teman. 215 langsung bawa pulang ya. Ya. Pajaknya sampai bulan September masih 9. Hidup ya? Masih hidup. PKB berapa ini, Pak? Kurang lebih 4 jutaan, Om Andre. 4 jutaan? 4 jutaan. Oke, selain Toyota RAS, ada Honda HR-V ya, Pak? Nah, HR-V. Ini HR-V S-Matic 2016. 2016 tipe S? S-Matic 2016, kilometer 40 ribuan juga. Baru 40 ribuan ya, juga? Yang ini record, Pak? Record. Record Honda? Siap dibawa cek record ke Honda terdekat. Oke, harga berapa ini, Pak? Ini saya kasih harga kreditnya 195 juta. Di bawah 200 juta di ya? Di bawah 200. Oke, HR-V tipe S, harga kredit di 195. Mengenai harga cash, kredit, DP dan angsuran, ya, hubungi langsung aja ya, Pak? WA aja, atau mampir langsung atau di Karawaci. Mampir langsung. Ini pajaknya bulan berapa, Pak? Pajak bulan 11, Om Andre. Bulan 11. 11. Sekitar berapa nih PKB? Kurang lebih 4 jutaan lah. 4 jutaan? 4 jutaan. Oke, kita geser lagi, Pak. Siap. Nah, selain ini mobil antik nih. Nah, ini BRV. BRV.
BRV Prestige 2016. Jadi khusus buat temen-temen yang nyari mobil BRV mau puas pakai, antik. Ini dia. Semua catnya full. Enggak ada repaint. Full ori ya? Full orisinil. Wah, luar biasa. Matic pastinya ya, Pak? Matic yang Prestige. Kilometer berapa, Pak? 40 ribuan juga, Om Andre. 40 ribuan juga? Yeah. Oke, kondisinya luar biasa mulus nih, teman-teman. Harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya 172 juta, Om Andre. 172 juta, langsung bawa pulang BRV, yeah, ya? Oke. Pajaknya dia sampai bulan... Ini Tangerang, ya, ya? Bulan 4, alamatnya BSD Giri Loka. Oke, PKB 4 jutaan kali ya? 4 jutaan. 165 juta. 160 jutaan. 160 buat harga kreditnya. Jutaan. Langsung bawa pulang BRV KM40.000 ya. Ya. Kita ke belakang yuk, Pak. Di belakang ada Innova. Tahun berapa nih, Pak? Ini Innova G-Matic 2013. 2013. G-Matic. Bensin atau diesel, Pak? Bensin. Kilometer 140 ribuan. 140 ribu. Harga sekarang udah berapa, Pak? Ini saya kasih harga kreditnya 145 juta, Om Andre. 145 juta. Ya. Pajaknya dia sampai bulan Mei. Panjang Mei. Ya? Panjang. PKB berapa, Pak? Ini kurang lebih 4 jutaan, Om Andre. Kurang lebih 4 jutaan, 4 ya? 4 jutaan. Oke, buruan nih teman-teman yang nyari Innova. Kondisi masih full ori, bensin, Matic juga ya, Pak? Ya. Terus ada Brio, teman-teman. Brio. Tahun berapa ini, Pak? Ini Brio E-Matic 2017. 2017. Baru jalan 20.000. Ya? Oh, baru 20.000. Iya, dashboardnya udah yang baru. Oke. Okay. Terus yang udah MM sih. Sebelumnya kan Satya masih belum CVT. Iya. Ini yang udah CVT. Udah CVT ya. Harganya sekarang berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 125 juta, Om Andre. 125 juta, nego langsung di showroom, teman-teman. Ya. Pajaknya dia bulan April panjang, panjang ya? Panjang, panjang. PKB berapa, Pak? Kurang lebih 2.500. 2,5 juta? 2,5 juta. Oke, Brio warna putih, kondisi masih siap pakai, teman-teman. Langsung saja hubungin Pak Ivan, teman-teman. Siap. Lanjut lagi, Pak. Karena banyak, kita lanjut lagi, teman-teman. Ini ada Innova, ya? Innova tipe V bensin 2008. 2008? 2008. Oke. Matic, Pak? Matic. Matic. V Matic 2008. Kilometer berapa, Pak? 165 ribuan. 165 ribuan. Harganya sekarang berapa sih, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 115 juta aja, Om Andre. 115 juta, bawa pulang Innova, kredit sampai 4 tahun bisa ya? Bisa, bisa. Pajaknya sekitar berapa, Pak? Kurang lebih ini 3 jutaan, Om Andre. Kurang lebih 3 jutaan, kurang ya? Kurang lebih. Pajak hidup ya, Pak, ya? Hidup. Hidup. Oke, 110 jutaan bisa bawa pulang Innova, teman-teman. Kita ke belakang yuk, Pak. Ya. Di belakang masih ada, wow, Alphard ya? Ada Alphard. Ini tahun berapa, Pak? Ini Alphard tipe S CBU Jepang 2011. 2011 ya? Tipe S. Karena ini CBU, di bagian interior head unitnya bahasa Jepang juga sebagian, yeah, ya? Ini KM berapa, Pak? Kilometer 75.000. 75.000? Iya. Yeah. Harga sekarang berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya 290. 290 juta? Untuk kredit. Untuk harga kredit, bawa pulang Alphard ya, Pak? Iya. Yeah. Sampai berapa tahun ini kalau mau kredit? Bisa 4 tahun, Om Andre. 4 tahun bisa? Bisa. Bisa. PKB sekitar berapa, Pak? 6 jutaan, Om Andre. 6 jutaan. Pajak ya. April panjang ya? Panjang, Tangerang. Oke, di bawah 300 untuk harga kredit, bawa pulang Alphard, teman-teman. Lanjut lagi yuk, Pak. Ini ada Honda City nih. Honda City, tahun City. Berapa, Pak? City tipe S Matic 2012, KM-nya 85.000. Di bawah 100 ya? Di bawah 100. Harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 135 juta, Om Andre. 135? 135. 4 tahun bisa dibantu ya? Bisa. Oke, pajaknya sekitar berapa, Pak? Kurang lebih 3 jutaan, Om Andre. 3 jutaan? Ya. Pajaknya sampai Desember ya, Pak? Ya. Oke, Honda City harga di 130 jutaan, KM 80.000 ya? Ya. Terus ada nih, kalau teman-teman nyari pick-up, ada pick-up lagi nih. Pick-up. APV. Beli demen juga nih, Om Andre nih. Baru kayaknya ya, Pak? Masih kaleng semua, belum ada cat ulang. Ini ada yang putih-putih ini nih, kita iseng aja. Maksudnya ada baret, kita putih-putihin aja gini biar nggak cat ulang gitu. Oke, tahun berapa ini, Pak? 2017, Mega Carry. Iya. AC PS, jadi AC dan power steering. Iya. Kilometer 40.000. KM baru 40.000? 40.000. Wow, antik juga ya. Harga ya. Berapa, Pak? Ini harganya saya kasih harga kreditnya 88 juta, Om Andre. 88 juta. Ya. Sampai berapa tahun sih kalau mobil kayak 4 gini? 4 tahun bisa. 4 tahun bisa ya? Ya. Sudah AC, sudah ada power steering juga ya. Pokoknya mobil siap pakai usaha, KM juga rendah, teman-teman. Ya.
Terus di belakang ada X-Trail ya? Ada X-Trail, ada Brio. Kalau X-Trail tahun berapa ini, Pak? Ini X-Trail tipe XT. Yang paling atas ya, Om Andre. Tahunnya 2013. 2013. Mesin ya. 25 ya? 2500. 2500 cc. KM berapa, Pak? 175 ribuan. 175 ribu. Ya. Oke, harga berapa, Pak? Ini saya kasih harga kreditnya 150 juta aja, Om Andre. 150 juta bawa pulang X-Trail tipe paling tinggi ya. Pajaknya sekitar berapa sih, Pak? Kurang lebih 5 jutaan, Om Andre. 5 jutaan? 5 jutaan. Ini Juni sampai tahun depan ya? Iya. Oke, mobil tinggal pakai, harga kredit di 150 jutaan, teman-teman. Terus kalau tadi Brio yang putih, ini ada yang model facelift ya? Model yang terbaru. Model terbaru tahun berapa, Pak? Brio CVT 2019 KM-nya 6.000. Baru 6.000? 6.000 kilometernya. Beli mobil second rasa baru nih, teman-teman. Harga berapa, Pak? Ini saya kasih harga kreditnya 148 juta aja, Manre. 148 juta dijamin beli mobil ini nggak ada PR ya, Pak? Nggak ya? Ada PR. Oke, pajaknya sekitar berapa, Pak? Kurang lebih 2 juta 500-an juga, Manre. Di bawah 3 juta dia. Oke, pajaknya Juni panjang ya? Panjang, 1 tahun. 1 tahun, teman-teman. Oke, buruan, kilometer baru 6.000, pastinya rekor Honda juga ya, Pak? Rekor Honda. Kita ke showroom sebelah ya, ya, teman-teman. Ini kita ke showroom 2 ya, Om Andre ya. Oh iya. Di showroom 2, nah, mobil yang Brio nih. Brio juga mobil dagangan nih. Jadi samping-sampingan nih, teman-teman. Samping-sampingan. Nah, di sini masih banyak nih. Ada berapa mobil, Pak? Di sini pokoknya total 33 yang udah ready buat dijual, Om Andre. Oh, stok 33 ya? 33. Langsung, Pak, ini mobil apa, Pak? Ini Honda City tipe RS tahun 2010. Tipe paling tinggi ya? Tipe paling tinggi. KM berapa, Pak? Kilometer ini 120 ribuan, Om Andre. 120 ribuan. Ya. Harga bukanya berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya di angka 120 juta aja. 120 juta. Ya. Kredit 4 tahun bisa ya, Pak? 4 tahun bisa. Pajak sekitar berapa sih, Pak? Pajak kurang lebih 3 juta, Om Andre. 3 jutaan. 3 juta. Pajak hidup pastinya ya? Hidup. Oke, Honda City tipe RS. Harga tadi maaf berapa, Pak? 120 juta, Om Andre. 120 juta harga kredit, teman-teman. Terus ada Kijang Innova ya? Nah, Innova manual. Tahun berapa ini, Pak? Ini Innova G manual bensin 2015. 2015. Kilometer baru jalan 47 ribu, Om Andre. Baru 47 ribu? Iya. Wow, masih tergolong rendah ya? Iya. Oke, harga berapa ini, Pak? Saya kasih harga kreditnya 185 juta, Om Andre. 185? Iya. Kalau mau 5 tahun kredit bisa, Pak? Bisa. Bisa dibantu bisa, ya? Bisa, bisa. Oke, DP-nya berapa, angsurannya berapa, main langsung saja ke showroom, teman-teman. Siap. Pajak berapa sih, Pak, per tahunnya? Pajak kurang lebih 4 jutaan, Om Andre. 4 jutaan? 4 jutaan. Pajak hidup tinggal pakai ya, Pak? Tinggal pakai. Oke, 185 juta, bawa pulang Innova, teman-teman. Lanjut lagi, lanjut. Ada yang Reborn nih. Ini diesel, Om Andre. Oh, nih, teman-teman yang nyari diesel tahun berapa ini, Pak? Ini Innova diesel tipe G Matic 2019. 2019? 19. Baru 2 tahun pakai nih, teman-teman. Kilometer berapa, Pak? Ini 50 ribuan, Om Andre. 50 ribuan? 50 ribuan. Sekarang harga berapa sih, Pak? Saya kasih harga kreditnya 315 juta aja, Om Andre. 315 juta, ya. Bawa pulang Innova Reborn diesel ya, Pak? Iya. 5 tahun bisa dibantu, Pak? Ini bisa sampai 6 tahun. 6 tahun bahkan 6 bisa tahun ya? Bisa. Oke, pajaknya sekitar berapa sih, Pak? Kurang lebih 5 jutaan, Om Andre. 5 pajaknya jutaan. Panjang bulan 3. Pajak masih sampai Maret tahun depan ya? Iya. Oke, 315 juta harga kredit bawa pulang Innova. Nego di showroom ya, Pak? Mampir aja, nego. Kalau Brio ini dijual nggak, Pak? Ini juga dagangan juga, Om Andre. Oh, dagangan juga. Yang ini tahun ini berapa, Pak? Ini Brio RS Matic 2017, KM 30.000, alamat Bekasi, pajaknya panjang. Pajak panjang sampai Mei tahun depan ya? Mei tahun depan. Harga berapa yang ini, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 135 juta, Om Andre. 135 juta, nego di showroom ya, Pak? Mampir aja sini. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Kurang lebih 3 juta 500, Om Andre. 3,5 juta ya? 3,5 juta. 5 tahun kredit bisa dibantu ya? Bisa. Oke, ini Brio RS, terus ada R3. R3. Tahun berapa ini, Pak? Ini R3 GX Matic 2013. 2013, tipe GX paling tinggi di zamannya ya? Paling tinggi, yang udah ada steering switch. Udah ada audio steering switch. Ya. KM berapa, Pak? Ini 120 ribuan, Om Andre. 120 ribuan. Ya. Harganya sekarang berapa sih, Pak? Saya kasih ini harga 115 juta, Om Andre. 115 juta, ya. Masih boleh nego di showroom ya? Hampir aja. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajak per tahunnya kurang lebih 3 jutaan deh ini, Om Andre. 3 jutaan. 3 jutaan. Pajak hidup tinggal pakai ya, Pak? Tinggal pakai.
Mobil irit 1400cc, kondisi masih ori semua ya Pak? Iya, masih bawaan standar. Kita ke belakang Pak. Iya. Ada Honda Brio lagi yang putih tahun berapa ini Pak? Ini putih Brio e-manual 2014. 2014? E-manual 2014, kilometernya 70 ribuan, satu tangan dari baru, alamat Tangerang, pajak bulan 8. Bulan 8? Teman-teman terima panjang. Pokoknya terima panjang ya? Terima panjang. Harga berapa Pak kondisi seperti ini? Saya kasih harga kreditnya 92 juta. 92 juta? Iya. Kredit 4 tahun bisa ya? Bisa. Oke, 92 juta, bawa pulang Brio, mobil tinggal pakai aja tinggal ya? Tinggal pakai aja. Kita lanjut ke mobil keluarga, teman-teman. Iya. Ini Wuling Convero, kondisinya seperti apa Pak? Ini Convero manual yang paling tinggi, tipenya tahun 2018. Kilometer 40 ribuan. 40 ribuan? 40 ribuan. Harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 92 juta aja. 92 juta? Yang cepet aja nih, langsung kita kasih. Luar biasa, mobil keluarga enak, sudah captain seat ya. Captain seat. Kilometer juga baru 40 ribu, teman-teman. Pajaknya sekitar berapa, Pak, per tahun? Ini saya belum cek, tapi menurut saya mobil ini paling dianggap pajak 3 jutaan. Oke, pajaknya Juli panjang ya? Iya, panjang. Oke, harga kredit 92, kondisi masih grass banget teman-teman. Baru datang, lagi baru dipoles. Dateng. Kita lanjut ke sini Pak. Ini Brio. Baru nah, ini Brio ya? Mandre, jangan kaget ya, di sini ada lebih ngedof, karena saya tuh nggak suka ngelihat warna yang kurang kilau. Mm-hmm. Jadi kita kasih obat pengkilau cat agar supaya catnya kembali ke original lagi. Ini bukan warna ini masih proses. Ya? Betul. Tahun berapa ini Pak? Ini Brio manual 2015. 2015. Ya. Udah jalan berapa kilometer Pak? 70 ribuan Om Andre. 70 ribuan. 70 ribuan. Yang ini harga buka berapa Pak? Saya kasih harga kreditnya 98 juta Om Andre. 98 ya. Juta 4 tahun bisa dibantu ya? Bisa, bisa. Pajak sekitar berapa sih Pak? Kurang lebih 2 jutaan juga Om Andre. 2 jutaan. Ya. Ini Agustus terima panjang Pak pajaknya. Panjang 1 tahun ke depan. Panjang 1 tahun panjang. Ya. Tinggal pakai mobilnya irit juga teman-teman. Ya. Terus ada satu lagi tuh di sana Avanza. Avanza. Ini tahun berapa Pak? Ini Avanza G manual 2008. Ini 2008. Ya. Kilometer berapa Pak? 120 ribuan Om Andre. 120 ribuan. Harganya berapa sih Pak? Ini saya kasih harga cash. Kita bicara cash, saya kasih 95 juta nego di sini sampai jadi. Cash 95 nego sampai jadi. Kredit pun bisa dibantu ya? Bisa. Pajaknya sekitar berapa sekarang Pak? 1,6 mungkin ya Amandre, murah 1,6. Di bawah 2 juta dia. Mobil ini Avanza yang sangat bandel teman-teman. Ya. Terkenal banget nih, Avanza generasi 1 dan 2 ya Pak. Ya. Terus ada Agya Pak. Agya. Ini tahun berapa Pak? Agya TRD Matic tahun 2014. Iya. Kilometer 100 ribu. 100 ribuan? Iya. Harga buka berapa Pak? Ini saya kasih harga kreditnya 85 juta Amandre. 85, kredit 4 tahun bisa 4 ya? 4 tahun bisa. Pajak di bawah 2 juta kah? Pajak di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta? Di bawah. Pajak hidup, mobil siap pakai ya? Siap pakai, tinggal gas aja. Oke, di bawah 100 juta, di angka 80-an harga kredit, ya. Bawa pulang Agya teman-teman. Siap. Masih banyak teman-teman, kita ada Brio lagi. Ini Brio RS manual. Kayak yang di depan ya? Iya, jadi teman-teman nih mau nyari ke sini, mau Agya sampai Alphard, saya sediain. Lengkap ya? Dari Brio sampai Civic Turbo, kita sediain. Biar teman-teman datang ke sini, nyampe mau pilih mobil apa ada. Iya, jadi pilihannya lengkap teman-teman. Ini yang ini tahun berapa Pak? Ini Brio RS manual tahun 2016. Yang ini 2016? 16. KM berapa Pak? Kilometer ini dia jalan 50 ribu Om Andre. 50 ribu? 50 ribu. Untuk harga berapa sih Pak? Saya kasih harga kreditnya 122 juta aja Om Andre. 122 juta, ya. Bawa pulang Brio tipe paling tinggi teman-teman. Pajaknya sekitar 3 juta? Di bawah 3 juta dikit. Di bawah 3 juta dikit ya. Ya. Oke, 120 jutaan, langsung bungkus deh. Kredit 5 tahun bisa, Pak? Bisa 5 tahun. 5 tahun bisa, bisa. Ya. Terus ada Yaris nah, nih, ini teman-teman. Nah, ini Yaris nih. Ini Yaris Bapau tipe S Limited tahun 2007. Oke. Cuma ini udah di DP lagi proses kredit. Kalau teman-teman mau tanya ini harganya berapa, saya jual ini di angka 95 juta. Nah, 95 juta lagi proses kredit, teman-teman. Ya. Jadi info lebih lengkapnya bisa hubungin Pak Ivan langsung ya. Siap. Ini Yaris S Limited tipe paling tinggi ya teman-teman. Terus ada Avanza ya? Avanza E manual 2016. Lagi dipoles kayaknya tadi ya? Lagi dipoles karena lagi dikejar buat mau diambil. Ini juga udah di DP juga. Oh udah di DP? Cuma kalau teman-teman tanya ini 2016 G manual ini harganya berapa?
saya jual di harga 135 juta kredit. Oke, kilometer berapa, Pak? Kilometer yang ini 100 ribuan juga, Mas. Sorry, kalau yang ini kayaknya 70 ribuan. 70 ribuan. Oke, untuk kondisi lengkap mengenai Avanza bisa hubungin Pak Ivan aja ya. Siap. Terus ada Pajero nih. Dakar. Nah, ini Pajero Dakar nih, seru nih. Nah, ini sorry, mobil idola dulu nih. Tahun berapa, Pak? Ini Pajero Dakar tahun 2018. 2018, tipe paling tinggi ya? Tipe paling tinggi. Udah ada sunroof? Masih kayak baru. Oke. Kilometer baru 40 ribu. Baru 40 ribu? 40 ribu. Oke, harga berapa, Pak? Saya kasih harga kreditnya ini 450 juta. Nego, mampir aja ke sini. 450 juta, langsung datang saja. Kondisi kilometer baru 40 ribu ya, Pak? 40 ribuan. Oke. Pajaknya kredit panjang, Om Andre? Sampai bulan apa? Bulan 7, 2022, setahun full lagi. Full setahun? Iya. Kredit berapa tahun maksimal, Pak? Ini 6 tahun bisa. 6 tahun bisa ya? Bisa. Oke, 450 juta, bawa pulang Pajero, teman-teman. Ya. Terus di belakang masih ada, Pak? Ada. Kita ke belakang masih ada Grand Livina. Tahun berapa itu, Pak? Ini Grand Livina tahun 2007. 2007, Grand tipenya Livina 2007, XV. Tipe XV Matic. Oke, harga berapa, Pak? Ini saya kasih harga 77 juta aja, Om Andre. 77 juta, ya. Masih boleh kurang ya? Mampir aja ke sini. Oke, KM berapa ini, Pak? Ini di 140 ribuan, Om Andre. 140 ribuan. Ya. Yang penting mobil tinggal pakai aja tinggal ya. Tinggal pakai. Oke, teman-teman, di angka 70 jutaan bawa pulang mobil keluarga yang nyaman, ya. Teman-teman. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nyari mobil apapun, mampir langsung saja ke Tira Auto. Siap. Dan mungkin nanti kalau teman-teman mampir ke sini, ada showroom yang ketiga lagi ya, Pak? Mudah-mudahan, Om Andre. Mudah-mudahan ya. Tunggu tanggal mainnya aja. Oke. Mudah-mudahan mobil impian teman-teman ada di Tira Auto ini. Dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Dan amin. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak, Pak Ivan. Terima kasih, ya. Om Andre. Semoga sehat selalu. Oke, sampai jumpa.